saya sampaikan, PSBB di Sumedang ini kami tegaskan lagi akan ketat, disiplin, dan tegas. Karena kami ingin cepat selesai sehingga kehidupan normal kembali. Daripada longgar, tidak ketat, tidak disiplin, hanya lama, banyak korban jiwa. Kita mendisiplinkan warga dengan cara patroli wilayahan. Ada 43 checkpoint yang memeriksa setiap warga keluar rumah ini, diperiksa, putar balik, diam di rumah. Bebek seperti itu. Dan kami efektifkan checkpoint A, B, dan C. Kalau pergi keluar rumah, warga harus pakai masker. Harus pakai masker, harus ikut protokol kesehatan. Kemudian tidak ada kerumunan lagi. Kalau keluar rumah, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Tapi yang penting dengan PSBB ini, diam di rumah itu lebih baik. Dan mobil luar Sumedang yang masuk ke Sumedang itu semuanya harus terbalik. Kecuali yang bisa masuk, yang pakai protokol kesehatan dan niat maksud tujuannya sesuai dengan 8 sektor. Untuk sembako, kesehatan, sektor energi, dan sektor lainnya. Jadi yang lainnya kita putar balik, nggak boleh masuk, kecuali 8 sektor yang diperbolehkan. Jadi sekarang banyak sekali mobil yang putar balik, karena tidak sesuai dengan tujuan dari PSBB itu sendiri. Ya. Yang satu orang kan yang apa? Dan kami pastikan karena prokopim dari kami dibagi ada 6 tim monep terjun semuanya, pastikan bahwa 43 checkpoint telah berjalan dengan efektif, menjalankan tugasnya untuk betul-betul menjaga pergerakan arus orang dan barang. Karena PSBB ini berhasil kalau setidaknya minimal 30% arus orang, barang, transportasi ini berkurang. Itu yang pertama. Jadi dibatasi betul pergerakan arus orang, barang, dan transportasi. Itu kita batasi dengan 43 checkpoint dan patroli kewilayahan. Kami berpatroli seperti sekarang pun untuk mendisiplinkan warga. Karena itu kuncinya.